Hari ini Sifu pagi-pagi sampai saja. Sifu punya foreman semua tengah busy. Sifu lagi kena komplain. Sifu punya kedai banyak kotor. Tak boleh buat apa mah. Workshop mah. Kalau Sifu punya kedai ya, bersih macam service center ah. Kita punya upah dengan cas pun kena mahal loh. So kadang-kadang ah, Sifu ah, pun kena buat sendiri yo. Dalam kedai punya barang mau buat, luar kedai punya barang pun kena saya buat. Oh my god. Depan kan Pajaria Wangsa Maju. Sini setiap malam ah pun ada orang pasar malam. Depan kedai Sifu pun ada. So, jadi ya, hari-hari ya, Sifu kena tolong kutip ke ni sampah. Minta tolonglah. Kita terus sekolah pendidikan lah. Ada ajar kita macam mana letak barang dengan buang barang punya mah. Janganlah buang depan kedai orang. Itu siapa kutip? Kita juga sendiri kutip. Ini lojak punya. Saya kutip juga. Ni metode punya. Saya kutip juga. Please lah. Tung sampah di sini saja. Jaga bersih lah. Pakai tempat, no problem. Tempat kena jaga bersih. Saya punya kedai dalam, saya tak nak bersihkan sebab apa. Kadang customer punya barang sudah siap. Barang original, kita tak boleh buang dulu. Kena tunjuk owner. Ini macam pengam punya. Betul tak? So, barang sudah letak sini 3 hari, tak apa kacau. Oh, kita buang. Tengok, baru punya barang. Kita claim. So, kita letak. Ini tak apa. Tapi tepi-tepi punya barang, kita kutip. Hai. Please, kalau area sini datang sini Pajaria Wangsa Maju punya member, jaga bersihan area sini. Please. Oh God, please. Teori tak ada, angin ada. Sorry member, kau tip.